Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Ada satu unit televisi Polytron di hadapan saya. Cukup besar ini teman-teman, 42 inci. Tipenya masih LCD ya, belum LED. Kita colokan TV-nya untuk melihat kerusakannya seperti apa. Oke, okay, TV sudah saya colokan. Ini lampu indikatornya sudah menyala. Warna biru. Saya coba tekan tombol power di sini, di samping sini, teman-teman. Kita perhatikan untuk tampilan di layar. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan tadi ada kedip ya di layar Merek Polytron, kalau tadi teman-teman gak sempat lihat, bisa diulang lagi videonya. Jadi, gambar berkedip sebentar, kemudian uh, hilang ya. Saya rasa TV ini sudah start, teman-teman, karena untuk lampu indikatornya sudah padam. Kemungkinan TV ini sudah start, dan uh, mati lagi backlightnya Kemungkinan dia masalah di backlight atau di inverter backlight. Uh, saya coba dulu untuk pasang antena. Saya sudah pasang antena, ternyata suaranya juga tidak ada. Nah, saya nggak tahu ini inputnya pakai apa, pakai antena atau pakai HDMI, pakai AV. Nah, saya nggak tahu. Cuma saya mau coba dulu untuk menyenter layarnya ini teman-teman. Oh ternyata ada. Ada ini teman-teman, Politron. Saya ambil senter dulu ya. Oke, nah itu dia teman-teman. Lari kemana dia? Ah oh, ini dia, itu politron. Oke, jadi ini kemungkinan eh, gambar ada, cuma layarnya saja yang gelap. Seperti yang saya bahasakan tadi, kemungkinan masalahnya di backlight ataupun di inverter backlight. Tapi biasanya kalau untuk tipe LCD seperti ini eh, paling sering masalahnya di inverter backlight ya teman-teman. Eh, daripada penasaran, kita langsung bongkar saja. Oke, okay, isinya seperti ini teman-teman. Dalamannya seperti ini. Ini memburunya. Ini power supply. Inverter backlight light. Ini tikon. Dan itu abis service <laughs> Kita kedatangan habis service teman-teman ya. <laughs> Oke, okay, saya akan lanjut untuk melakukan pemeriksaan. Tapi sebelumnya saya akan bersihkan dulu. Untuk ini cukup kotor ya. Oke okay, teman-teman setelah kita bersihkan uh, Tadi sempat kita tunda Soalnya diganggu sama habis servis Lagi live Tapi nggak apa-apa Sekarang kita fokus saja ke sini Ke perbaikan TV nya Kita akan fokus ke area sini Area backlight Inverter backlight Dan untuk backlight nya Ini menggunakan IC Untuk inverter backlight maksudnya Ini menggunakan IC BD919215 uh, langkah pertama teman-teman tentu saja kita coba untuk menonaktifkan protek dari backlight uh, protek dari IC inverter backlight ini maksudnya kita coba nonaktifkan ya untuk melihat apakah kerusakannya berada di backlight atau berada di uh, area inverter ini Untuk menonaktifkan protek dari IC inverter ini kita memerlukan sebuah resistor. Ini resistor dengan nilai 10 kilo, teman-teman. Untuk kode warnanya coklat, hitam, orange, 10 kilo ya. Ini nanti akan kita jumper uh, di pin 15 IC BD9215. Jadi ini pin 15 berada di sini teman-teman di ujung ini ujung sini Jadi nanti ini akan kita solder ke jalurnya ke kaki uh, pin 15 ini kita cari yang termudah Coba kita telusuri jalurnya teman-teman ini ke sini ya Jadi kita solder ke sini itu dia teman-teman ya ini ada jalur ke sini dan masuk ke sini jadi nanti kaki yang satu akan saya solder di sini sedangkan kaki yang satunya lagi ini kita akan sambung ke ground kita akan cari ground terdekat oke okay, teman-teman resistornya sudah saya jumper ini resistor 10 kilo ya tadi di pin sini untuk pin 15 itu kita telusuri masuk ke sini kemudian kita solder kabel masuk ke resistor kemudian kaki yang satu kita solder ke ground ini eh, percobaan untuk menonaktifkan protect backlight dari eh, protect dari inverter backlight ini teman-teman sekarang kita coba colokan TV-nya Oke, okay, indikator sudah menyala Terus Sekarang saya coba tekan start Oke, okay, lampu Untuk inverter backlight menyala teman-teman Sekarang mati ya Coba saya lihat tampilan Oke, okay, tampilan masih gelap masih belum berhasil teman-teman coba saya tes untuk tegangan inputnya di sini ini ada fuse ya ada sekering oke normal tegangan input dari inverter backlight ini ada jadi kemungkinan besar ini masalah di backlight teman-teman ya jadi kita akan bongkar Posisinya nanti akan kita uh, balikan ya, posisi layar di bagian atas, dan akan kita bongkar untuk frame depan dan juga untuk layar. Oke, okay, teman-teman, seperti yang sudah saya perkirakan ya, ini bermasalah di area backlight. Ini kita sudah bongkar untuk backlight-nya ini semua ya, dan kita bisa lihat di sini. Ada yang terlepas ya, ini dua, tiga, empat, lima. Ini sudah lepas. Kalau yang lainnya masih normal, kemungkinan ini panas, jadi terlepas seperti ini. Saya enggak tahu, ini masih bisa diperbaiki atau bagaimana, teman-teman. Saya coba bersihkan dulu Kemudian saya pasang lagi ya Apakah Masih bisa kita perbaiki Lanjut lagi teman-teman e, Ternyata ini sudah Tidak bisa kita perbaiki ya Untuk backlight nya Tadi waktu saya lepas e, Yang ini Ternyata bagian sini sudah patah ya Nah itu dia teman-teman ini sudah patah kalau yang lainnya ini masih Oke okay, tapi yang ini sudah patah e, tadi saya sempat cari untuk stok backlight nya ternyata sudah e, sangat sulit kita temukan ya Jadi rencananya ini akan saya rubah jadi lampu backlight LED jadi langkah selanjutnya ini kita bongkar dulu Oke okay, lampu backlight asli sudah saya bongkar teman-teman ternyata bukan cuma satu saja yang patah ya ini ada 4 Batang yang patah, padahal saya bukannya sudah hati-hati karena saya pikir ini kan bisa jadi stok. Ternyata memang sudah ada empat yang patah, dan tadi saya sempat cari juga untuk stok bel seperti ini, e, sangat sulit ditemukan, teman-teman. Ya, tadi saya cari e, stoknya nggak ada, jadi memang sudah tepat cara kita untuk merubah backlight ini. Uh, jadi, lampu LED jadi nanti akan saya pasang seperti ini, ya. Lampu seperti ini untuk backlight-nya, uh, untuk suplai tegangannya nanti saya akan menggunakan step up seperti ini. Dan sebelum saya pasang, ini kan sudah enggak uh, ada, ya. Untuk backlight-nya ini masih kosong di sini. Sebelum saya pasang, teman-teman saya mau cek dulu untuk step up ini untuk outputnya. E, maksimal berapa volt ya Oke lanjut ini step upnya sudah kita pasang e, Jadi teman-teman ini ada tiga kabel ya bisa teman-teman lihat merah hitam kuning ya ini kita solder ke sini ini masuk ke bawah sini kita solder tadi ke e, Yang merah ke 12 volt yang hitam ke ground dan yang kuning di sini bl on off ya siapa tahu nanti kita perlu untuk kontrol uh, on off backlight ya uh, tapi untuk sementara ini kita tidak pasang dulu kita pasang untuk suplainya saja dulu nanti akan kita tes berapa tegangan output maksimal yang bisa dihasilkan oleh step up ini tv sudah saya colokan kita tes untuk tegangan input Ini TV sudah kondisi start ya. Input ada 12,4. Untuk output. Output 15,7. Coba saya putar. Ini kita mau tahu maksimal berapa yang bisa dihasilkan oleh step up ini. Kita putar jadi dia naik 17 18 36 37 Oke, 37 volt mentok di 37 volt. Kita ambil 37 volt saja teman-teman ya. Oke, ini lampu LED-nya sudah saya pasang teman-teman. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 baris ya Dan dalam satu barisnya ini Saya pasang 10 kancing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uh, Ini adalah LED 3 volt Jadi dalam satu barisnya Dia pakai 30 volt ya Dan nanti rencananya ini Akan saya bagi dua kita akan menggunakan dua step up ya Satu ini satu yang ini Jadi untuk kabelnya sudah saya keluarkan Ada dua kabel di sini Ini dua kabel Dan di sini juga ada dua kabel Jadi kita akan pakai dua step up nanti Satu di sini satu di sini karena ini tp nya cukup besar ya jadi sebelum saya tutup rapat sebelum saya pasang layar saya akan tes dulu apakah led ini menyala dengan normal ya Dan nanti kita pakai tegangan 30 volt 30 volt ya untuk step up nya kita setel ke 30 volt kemudian kita lihat apakah cahayanya normal atau bagaimana saya pasang dulu teman teman ini step up-nya akan saya tambah satu lagi di atas. Oke teman-teman, step up kedua sudah saya pasang. Sekarang saya akan melakukan penyetelan tegangan dulu ya, sebelum saya pasang kabel untuk backlight-nya. Ini, sama ini, kita setel dulu tegangannya sampai 30 volt ya. Kita nyalakan TV. Oke, TV sudah nyala untuk tegangan 12 volt 12 volt Sudah masuk ya? 12,4 output-nya di sini Oh, ini tadi yang sudah kita setel ya. 35 kita turunkan sampai mentok di 30 ya Ini kan untuk LED-nya kan pakai 3 volt teman-teman Dan kita gunakan 10 kancing Jadi 3 kali 10 ya 30 volt ya 31 sedikit lagi kita turunkan Oke. Okay. 29,96 ya, 30 volt. Sekarang yang ini. Oke. Okay. Pas 30 volt ya. Sekarang kita matikan TV dan kita solder dulu untuk kabel backlight-nya ke step up. Oke, okay, kabel backlight sudah saya solder ya. Maaf saya skip dan ada beberapa proses yang saya skip karena kalau nggak di skip nanti khawatirnya videonya terlalu panjang teman-teman. Kita coba colokan TV Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. uh, coba kita start ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah backlight menyala teman-teman ya. Tuh. Bisa kita intip. Wow, cukup terang ya. Semua menyala. Selanjutnya kita akan solder untuk kabel kuning, teman-teman. Kabel kuning ke pin 2 ya. Jadi kita akan lepas pin 2 untuk IC step up-nya. Di sini sama di sini kita lepas juga. Kenapa kita harus pasang kabel kuning? Karena seperti ini teman-teman, ini kan posisi start ya. Kalau saya standby kan, coba saya uh, standby -kan dulu. Nah ini posisi standby, tapi backlight-nya masih nyala ya. Lampu LED-nya masih nyala ya. Nah, untuk itu kita perlu untuk uh, memasang kabel kuning ini sebagai on-off uh, step up. Karena kalau tidak nanti posisi standby, backlight-nya masih menyala. Saya matikan dulu, kita cabut dulu ya. Kita pasang untuk kabel kuning. Saya skip lagi, teman-teman. Nanti hasilnya akan saya perlihatkan ya, setelah saya sambung. Oke, okay, kabel untuk on-off backlight sudah saya pasang, teman-teman. Yang kabel kuning tadi, ini cara pemasangan saya kurang rapi ya. Nanti akan kita rapikan, ini akan kita tes dulu apakah sudah berfungsi. Kita colokkan TV. Oke, posisi standby, backlight mati, kita start, kita tunggu, backlight menyala, teman-teman ya, backlight menyala, coba saya standby lagi, kita standby kan lagi, ternyata tombol keras, oke, backlight mati, posisi standby. Ini sudah normal, teman-teman. Kita tinggal lihat tampilannya nanti untuk hasil akhirnya bagaimana. Uh, jadi, saya skip lagi, teman-teman. Soalnya, saya mau pasang layar. Oke, okay, hasilnya seperti ini, teman-teman. Sudah normal ya untuk gambarnya. Ini belum saya pasang untuk frame depan karena saya tes dulu gambarnya. Ya. Kalau sudah normal seperti ini, sudah kita bisa rapikan. Dan untuk biaya, mungkin ini agak mahal juga teman-teman soalnya kan kita ganti lampu LED dan satu strip lampu LED itu bisa sampai 50.000 sampai 60.000 ini tadi pakai 6 strip ya dan belum lagi untuk step up nya dan pekerjaan bongkar pasang yang memakan waktu cukup cukup lama Ya, secara saya cukup dulu teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.